semua, apa kabar? Kali ini kita akan membongkar unboxing Lenovo IdeaPad seri 710S Plus. Ini seri tinggi dari Lenovo IdeaPad yang 12,3, RAM-nya 8, Processor Core i7 Gen 7, Nvidia GeForce-nya seri terbaru juga. Saya mau lihat isi dalamnya, apakah seri ini bisa diupdate atau tidak. Oke, jika punya sobat punya ciri yang sama, mungkin ini bisa jadi referensi ya kalau mau update laptopnya. Oke, kita buka. Ini hampir seperti Mac ya, tipis, ringan, 13,3. Ini biasanya untuk bisnis atau pakai untuk desain juga bagus. Bawaannya Windows 10 Home Single Language. Office-nya bawaan juga Office 365 2016 original. Dan untuk license-nya setahun jika setelah pembelian ya untuk Office. Ini saya bongkar biar kita bisa lihat ini unit bisa diupdate atau tidak. Untuk layarnya juga ada IPS Xiaomi lah ya. Oke, sekarang kita mulai dari bawah. Oke, sepertinya di sini ada baut. Ternyata tidak. Oke, jika tidak ada baut, mari kita bongkar pelan-pelan. Ini di bawah. Oke, sudah. Nah, ini dia menggunakan baterai tanam. Oke, kemudian untuk RAM onboard tidak bisa di upgrade untuk RAM. Kemudian prosesor yang otomatis onboard sama VGA nya untuk harddisknya atau penyimpannya ya, mass storage nya dia menggunakan MSD ya. Oke, seri merek Samsung. Ukuran penyimpanan ini 512 GB. Lumayan besar juga ya. Tapi ini bisa di-upgrade lagi, mau 1 TB juga bisa di-upgrade. Ini WiFi card-nya menggunakan Broadcom Atheros. Oke, baterai speakernya DTS. Oke, bagus. Ternyata RAM tidak bisa di-upgrade. Sorry, speakernya JBL ya.
RAM tidak bisa di upgrade, kipas bisa ditukar, kemudian yang bisa di upgrade cuman harddisknya ya. Ya seri seperti ini MSD ya, ini MMSD atau apalah, PCI lah kayaknya. Oke, ya beginilah isinya. Ini soket baterai. Oh enggak, ini soket, bukan soket baterai. Ini soket baterai. Ini soket baterai, ini soket keyboard, ini soket untuk touchpad maksudnya. Ini soket untuk fingerprint. Oke. Ternyata tidak bisa upgrade RAM ya. RAM-nya onboard. Oke, sudah selesai pembongkarannya. Jika sobat ingin melihat referensinya, ya inilah referensinya. Oke ya, jika ada sobat yang punya tipe yang sama ingin mengupgrade, nah seperti inilah kondisinya. Oke, cukup sekian, semoga membantu.